Menyusul adanya usulan penambahan ruang kelas pada rencana pembangunan gedung SMP Negeri 16 Denpasar di Sidekarya direspon positif Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora. Hanya saja penambahan ruang kelas tersebut tidak bisa digarap tahun ini. Disdikpora menyatakan anggaran cukup terbatas sehingga pembangunan tahun ini sesuai rencana awal. Kadis dan Pasar Anak Agung Gede Wiratama mengatakan pihaknya sudah mengetahui usulan tersebut. Hanya saja akibat keterbatasan dana, usulan itu tidak mungkin bisa terrealisasi tahun ini. Saat ini proses rencana pembangunan gedung SMPN 16 tersebut sudah memasuki masa tender. Pihaknya berharap bila tidak ada hambatan, Mei ini sudah rampung. Kalau sudah rampung akan dilanjutkan dengan pengerjaan fisik. Disdikpora menyediakan pagu anggaran untuk pembangunan SMPN 16 Denpasar pasar ini sebesar 20 miliar rupiah. Sementara lokasi pembangunan sekolah itu menggunakan lahan ex-SDN 14 Sesetan, tepatnya di sebelah utara kantor perbekal Sidekaril. Sekolah ini dibangun pada lahan seluas sekitar 35 are. Sedangkan siswa SD 14 Sesetan akan diregrouping di SD 9 Sesetan yang berada di sebelah selatan kantor perbekel Sidekaril. Sebelumnya, tokoh masyarakat Sidekaril yang juga ketua Komisi 2 DPRD Denpasar, Wayan Swadiputra mengatakan, sesuai dengan perkembangan yang ada, pihaknya memastikan pembangunan gedung SMPN 16 ini berbeda dengan gedung SMPN 15 di Padang Sambian Kaje. Di sekolah tersebut terdapat 30 ruang kelas. Namun di SMPN 16 ini akan ada 36 ruang kelas yang dibangun. Ada penambahan lagi 6 ruangan. Asmara Putra Bali Pos.